welcome back to my channel with me, Mencan here. Di videoku kali ini aku mau unboxing yang berhubungan sama idol yang aku suka. Ayo tebak siapa? Betul, Kamil ini di belakang. Nah, aku tuh udah tunggu-tunggu banget, udah gila lama banget nunggu paket-paket ini datang. Paketnya sebanyak ini, lihat nih. Ini aku udah lepas-lepas bubble wrap-nya yang paling luar sih ya. Jadi kita tinggal keluarin aja. Yang pertama ini adalah merchandise yang dikeluarin pas dia color on Seoul. Jadi pas dia fan meeting untuk pertama kali di Seoul, dia tuh bikin kayak venue, bikin yang kayak apa ya namanya tuh yang ya venue sih, yang kayak foto-foto dia apa segala macem, lampu-lampu bagus-bagus, dan dia keluarin merchandise yang baru-baru. Dan di sini aku ada beli beberapa, aku nggak beli semuanya, cuman ya lumayan banyak sih. Mari kita buka satu persatu. Pertama ini magnet. Cantik banget, ganteng banget ya, kok cantik sih. Terus ini aku beli standing, mari kita buka. Dia tuh semuanya ada logonya gitu loh, berarti asli kan, ori. Ini aku nitip PO gitu, jadi ini tuh, mari kita coba ya. Lucu banget sumpah, ini standingnya kayak gini, standing Kang Daniel. Lucu banget sumpah. Nih, ah, gile. Oke, kita langsung lanjut ya, biar video unboxingnya ini gak terlalu lama. Terus kita lanjut ke, ini ada tiga. Aku beli ini postcard. Ada postcard yang A, B, sama C. Mari kita buka. Kalau postcard harus hati-hati nih, takutnya ke barat. Oh, bisa gampang. Mari kita buka satu persatu. Oke. Mari kita buka postcard yang versi A pertama. Ini depannya, ini bungkusannya bagus, ini dia kayak Dove gitu. Terus di sininya kayak ya fotonya bagus, printannya bagus banget, gila. Gila ya, cakep banget nih orang. Dia lagi vakum guys, lagi pemulihan, doain ya. Terus pertama kali kita buka fotonya, oh my god, gila, rambut dia ini sama gak sih sama rambutku, warnanya mirip kan, sumpah mirip, aku sengaja. Dan ini masih bagus, nanti videonya mungkin setelah ini kali ya, video aku ngecat rambut kayak gini, nanti aku kasih tahu caranya kayak gimana. Soalnya kan kemarin yang terakhir dicat sama Sandi ada juga videonya di sini. Nah, itu kayaknya kurang bagus. Kurang masuk gitu warnanya. Ini aku cat ulang lagi. Lihat nih. Gila. Kayak gini. Oke, ini apa sih? Oh, ini bisa dicopot-copot gitu loh. Jadi tinggal kayak kalau mau kirimin ke orang tinggal kayak robek aja shred gitu. Tapi aku nggak bakal mungkin robek, guys. Temanya kayak flower gitu. Ini bunga apa sih namanya? Ada yang tahu nggak ini bunganya apa? Di komen ya kalau ada yang tahu. Oh my god, ganteng banget sumpah. Yes. Ini nggak pelit ya, kayak foto jepret-jepretannya banyak gitu loh. Kok bibirnya, kok di kamera sini bibirnya kayak merah banget ya? Oh wow, masih pakai baju putih, sweater putih. Iya, ganteng banget. Sumpah aku, I miss you, Daniel. Mari kita lanjut ke postcard yang tipe B. Wow, ini warnanya lebih ke ini biru keunguan kali ya namanya ya. Sama ini depannya fotonya kayak gini. Ini dia lebih yang kayak yang tadi kayak lebih soft boy gitu gak sih, yang kayak lebih cowok kalem. Kalau ini kayak lebih playful gitu gak? Wow, rambutnya aku suka. Rambutnya sama kayak rambutku warnanya. Lucu. Lucu. Gila, kangen banget sama dia. I hope you ini ya. Semoga kamu cepat pulihnya. Kita ketemu lagi. Kapan ketemunya? Emang temen gua. Oke, kita lanjut lagi ke yang ketiga. Ketiga ini lebih, pakai baju pink. Ini lebih ngepink, ini kayak romantik gitu. Ya sih, lebih yang romantik. Iya, ini lebih romantik. Yang tadi kayak lebih playful, ini romantik. Wow. Sumpah.
muter-muter. Kalian pada beli juga kan? Para Denity pasti beli juga nih. Wow, banyak loh. Sumpah, postcardnya nih banyak. Ini gak tau harganya berapa ya. Harusnya kalian tau lah ya harganya berapa. Oke, mari kita lanjut ke ini. Ini aku beli apa sih? Kayak gini juga ada logonya. Ini kayaknya diary, weekly diary. Sumpah, kenapa? Ngapain beli diary? Oke, mari kita buka diary-nya seperti apa. Ini kayak masih ada dalam box gitu. Jadi kita harus buka box-nya dulu. Kayak gini. Oh, bukannya kayak gini. Oh my God, ini apaan? Isinya banyak. Kita dapat ini apa? Ini apa sih? Oh, ini. Jadi kayak photocard juga. Lalu nanti kita robek-robekin sendiri. Ini dia kayak ada titik-titiknya ini. Terus kita masukin, bisa masukin ke amplop yang ini. Ah, lucu. Di sini kayak dia photoshootnya kayak dia juga nulis diary gitu loh. Ih, konsepnya bagus deh, sumpah. Terus mari kita lanjut ke diary-nya. Kita lihat kertasnya bentuknya. Ini diary-nya warna pink. Yeay, aku suka warna pink. Terus kayaknya Daniel juga suka warna pink deh. So tahu. Mari kita buka. Dia kayak diary yang mahal gitu loh. Ini ya kayak karton gitu tebel. Terus ada karetnya gini. Terus ini tulisannya Kang Daniel 2020 diary. Oh, biasa ya. Kayak gini. Oh, ini tanggal-tanggalannya. Wow, sampai 2021, guys. Ada fotonya. Ah, ada fotonya juga, sumpah. Di setiap ini ada fotonya juga. Hah, serius gak sih? Oh, tiap bulan ada fotonya, guys. Wah, gak pelit ya. Bagus, Connect Entertainment. Good job. Gak pelit, coy. Oh, mari kita lihat yang lain ada nggak yang beda. Oh, dia tiap bulan ada lagi di tanggal satunya. Ini kayak Maret. Ini Maret kan? Ya. April, Mei, June, Juli. Ah, ini lucu deh. Agustusnya kayak gini. Hey, ini. Aku penasaran sih nanti di bulan tanggal dia lahir ada ditandain nggak? Ini Oktober, November, my birthday month. Desember, kayak gini. Ini Kang Daniel punya birthday. Oh, enggak ada, coy. Habis itu kayak kertas biasa. Ya. Oh, dikasih stiker, sumpah. Ini stiker, coy. Sumpah nggak pelit banget. Oh, ini ada caranya yang tadi photocard itu. Yang ini ada caranya di sini. Ya benar sih, ini dirobek-robek gitu terus dimasukin fotonya. Terus ada dikasih stiker. Stikernya kayak jam gitu-gitu. Terus yang ini kayak lebih emoticon, terus Kang Daniel. Dynasty. Kang Daniel Dynasty. Iya benar, Dynasty. Good job, Kang Daniel. Good job, Connect Entertainment. Oke, kita langsung lanjut ke yang gede ini. Ini adalah kalender. Kalender buat di meja. Soalnya aku sering banget pakai kalender meja. Ini lumayan gede sih kalendernya. Mari kita buka. Duh, aku kerobek. Aku suka robekin. Kalau kayak buka kayak gini, aku suka kayak kerobek gitu. Mana sih? Kita buka. Wow. Ini masih ada di plastik-plastik lagi. Sumpah dia nggak pelit banget sih. Ini penuh dengan fotonya, guys. Kayak, aduh, thank you so much. Kamu kasih kita foto-foto kamu. Seneng. Ini lucu banget. Kalendernya kayak gini. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oh, belum ada. Satu, dua, tiga. Wow, kayak gini. Ini kayaknya mirip-mirip sih yang kayak di diary tadi. Terus gini, ini yang bulan selanjutnya ya, ini mirip sih. Apa sama? Terus ini yang pegang kamera. Ini tadi kan ada juga di pegang kamera kan. Oh, cuman posisinya aja yang berbeda, kayak ekspresinya beda.
Yeay, ada Daniel's birthday. Daniel's birthday. Oke, 2020 sama terakhir. Tada! Kayak gini. Masih ada lagi nggak? 1, 2, 3. Masih ada, coy. Ah, ini bisa dirobek lagi. Sumpah, ini bisa dirobek lagi. Lihat, ada ininya kan, garis-garisnya. Ini kayak udah dititik-titikin gini. Jadi bisa dirobek-robek buat ganti ke yang tadi, foto yang paling pertama, yang di sini. Wow, kreatif ya. Yang buat ini, ganti yang ini. Gila, ini fotonya. Gila, kreatif banget, sumpah, woy. Ini apa? Oh my god, dia bikin kayak kantong gini, envelope gitu. Kayak mungkin buat selipin apa, karena kan ini kalender. Ah, suka kalendernya kayak beda sama kalender-kalender pada biasanya sih. Yang kemarin warna-warni juga kan beda kan. Suka, idenya kreatif banget sih. Gila, bagus banget Connect Entertainment, Kang Daniel. Gila, you did a great job. Oke, kita langsung lanjut ke box yang lebih gede ini. Mari kita buka. Ini yang lebih lama yang aku tunggu. Di sini tuh ada light stick. Aku beli light stick juga. Ini. Oh, made in China. Mari kita buka. Sumpah ada kucing-kucingnya. Ini mungkin ditempel pas sama itu kali sininya. Aman, belinya aman ya. Boxnya aman, bagus semuanya. Mari kita buka. Tatarataratatat. Kayak gini. Wah, akhirnya aku punya light stick. Ah, lihat dong, Kang Daniel. Ini cara bukanya gimana sih? Sumpah katro. Di dalam boxnya ini dikasih ini apa gantungannya biar buat pegang di sini loh. Di sini kayak ada acaranya ya. Acaranya. Ada kasih tahu caranya. Oh, bukanya muter gini. Ini udah ada baterainya belum? Oh, harus pakain baterai. Bentar ya, aku ambil baterai dulu. Tada! Udah aku pasang baterainya, udah pasang ini juga talinya. Terus mari kita coba. Ada tombolnya di sini. Mari kita coba ya. Wow, kayak gini. Terus kalau lampu yang kedua, dia kayak mati hidup lebih lama. Terus kalau pencet lagi sekali lagi, dia lebih lampunya lebih cepat. Terus dia tuh sebenarnya ada jual filternya juga, jadi nanti bisa kayak warna pink, warna merah, warna hijau kayak gitu loh. Cuman harus beli lagi kayak ada tambahannya gitu. Yeah, so happy, Kang Daniel, Danity, yay. Mari kita lanjut. Ini ada Connect Entertainment, ada tape-nya. Oh my god, ini ada tulisan Danity. Oh, dear Danity, Kang Daniel first official fan club Danity since 2019 and real yours, Kang Daniel, tanda tangannya. Wow, CEO. Terus ini ada capnya, cap Kang Daniel fan club. Jadi tuh aku daftar jadi membershipnya Kang Daniel, Danity. Aku tuh member. Jadi aku udah daftar, terus aku minta tolong dibeliin. Terus kalau udah jadi membership gitu, nanti bakal dapat kayak gini, satu kotak kayak gini. Mari kita buka. Oh, dia kotak. Wow. Ini satu kotak segede ini, coy. Gila nih, lucu ya, kayak sekolah gitu loh, kayak aku masuk sekolahnya Dynasty, aku sekolah lagi. Ini kayak sekolah-sekolah England gitu loh di UK. Dan ini ada dapat kartunya. Aku dapat kartunya. Kartunya tuh kayak gimana sih? Oh, cuman kayak gini doang sih. Ini pakai bahasa Korea, nggak ngerti. Oh my god. Nah, ada namaku, terus kayak nomor apa tanggal lahirku sama nomor kayak nomor nicknya aku gitu kali ya. Sumpah lucu banget ini, terus belakangnya mungkin terms-nya gitu kali. Apa-apanya sih nggak ngerti. Soalnya tulisan Korea. Oke, 1, 2, 3. Apaan nih? Sumpah. Ini apa? Oh my god. Dapat ini. Ini photocard lagi. Oh my god. Ini kita dapat pas foto. Oh my god, ini cute banget sumpah. Oh fix, ini aku bakal taruh di handphone aku. Mana handphone aku? Aduh, sumpah. Aku bakal taruh di handphone aku sini. Aduh. Sumpah.
Ini isinya cuma berapa sih? Isinya dua doang, guys. Sumpah. Aku isi ke yeah! Pas fotonya. Oke. Sumpah aku udah lihat memes-nya. Memes foto yang ini. Itu orang sampai nyari ini bukunya buku apa, terus kayak dibeli gitu loh sama fans. Terus ini. Wow, bad boy. Terus belakangnya kayak gini warna-warni. Warnanya bagus sih kayak pastel-pastel gitu. Card case. Hah, foto card case. Aduh, keluarin mana sih? Oh, oke. Baik, kita keluarin. Bisa isi ke ini kita di dalam gantung gitu kayak sekolah. Sumpah aku inget banget aku zaman koas. Aduh, aku udah gak koas sih ya. Kalau koas aku biasa suka pakai nemtek, aku bakal pakai nemtek ini sih. Wow, keren, Dainty. Bahannya bagus banget kayak plastik keras gitu loh. Sini kasih tahu caranya kayak di slide gitu cara bukanya. Ini stem sih. Iya. Yes. Ini stemnya kayak gini, ada Dainty-nya. Terus kalau dicap, mari kita cap di sini. D, Dainty. Oke, kita kalau pantatnya apa ya? Oh, ini nggak ada ya? Oh, nggak ada isinya. Buka di dalamnya itu ada ini binder. Ada dapat binder, storybook. Apaan sih ini? Sumpah ini kreatif banget sih, gila ya. Ini kreatif banget Kang Daniel. Gue sampai ngos-ngosan loh bukanya. Banyak banget coy isinya kayak you never feel us. Kayak ya udah lu emang keren. Oh, ini tuh binder yang nanti bakal foto-foto card kita masukin ke dalam sini. Oh my god, akhirnya aku punya tempat kayak gini. Thank you Daniel. Yeay, aku ada tempat kayak gini karena aku punya dia punya foto card, aku punya banyak banget dan aku tuh kayak sayang gitu loh cuman kumpulin ke satu kantong doang. Ini sekarang aku udah punya tempat buat masukin. Mari kita buka storybook-nya tuh apa sih? Nih aku takut videonya kepanjangan. Oh my god, biodatanya. I'm Daniel. Lahirnya bulan apa, tahun berapa? Ah, lucu banget biodata. Sumpah, gila ya. Ini biodatanya Kang Daniel, terus kayak ulang tahunnya kapan, golongan darahnya, sisanya aku enggak ngerti. Oh my god. Oh my god. Chapter 1. Ini apa? Enggak tahu. Midnight maksudnya ini kayak kuesioner gitu sih, dia punya pertanyaan-pertanyaan wawancara, cuman aku gak ngerti. Mari kita lihat foto-fotonya aja ya. Nanti aku Google Translate aja. Dia pakai baju sekolah, so cute. Kayak Harry Potter. Terus ini apa sih? Oh, Daniel Speak. Ini kayak pilih-pilih gitu loh, ini apa sama apa gitu-gitu. Oh, good job. Gila, aku gak nyesel sih. Oh my god, lihat nih. Kayak fotonya banyak banget. Kayak hey, kok kamu punya waktu sih photoshoot mulu, pantas kamu capek. Sini apa sih? Dear Dainty. Ini apa? Aku gak tahu tuh. Aku gak tahu artinya apa. Harusnya sih pertanyaan-pertanyaan juga. Wow, chapter 4. Oke, di end. Bucket note masih kayak gini. Wow, masih ada Kang Danielnya. Cuman ini kertasnya beda ya. Yang tadi, yang ini sebelumnya kertasnya kayak kertas majalah. Kalau yang ini kayak lebih kertas sih, udah kertas biasa. Cuman lebih bagus juga daripada kertas biasa. Terus ini apa? Prolog Daniel's bucket list. Wow. Foto-fotonya sama. Oh, ini bucket list-nya kayaknya harusnya 100. Oh, kita punya bucket list. Jadi kita bisa tulis kita punya bucket list di sini. Ada 100. Dia kasih 100 banyak ya. Aku punya bucket list enggak sebanyak itu sih. Themes-nya ini apa enggak ngerti. Mungkin dikasih bintang enggak tahu. Mungkin orang Korea lebih ngerti kali ya. Aku orang Indonesia kurang mengerti yang begitu-gituan bucket list bucket listan. Ah, review. Oh, review, dia review. Dia punya bucket list yang udah tercapai. Dan ini ada yang dia saat dia tulis. Oh, terus kita nanti bisa tempelin foto kita sendiri. Buat kita buat juga mirip-mirip kayak dia.
Abis itu kita lanjut ke bucket list note. Note-nya itu kenapa dikasih kayak gini ya, kotak-kotak kecil gini ya. Oke, okay, Dynety. Sumpah, ini udah kelar unboxing-nya. Aku happy banget. Ini sudah berantakan banget kamarku. Terima kasih semua yang udah nonton dari awal sampai abis. Aku tahu sih kalian kalau Dynety pasti suka juga kan kayak nonton unboxing kayak gini. Nah, aku happy banget. Semoga sih Kang Daniel kan sekarang lagi dalam pemulihan. Semoga dia cepet-cepet sembuh, dia bahagia lagi, dia bisa ketemu-ketemu fansnya lagi, ketemu kita lagi, muncul di media lagi dengan karya-karyanya yang lebih-lebih bagus lagi. Ya, ini semuanya sih bagus banget sih. Aku suka banget sih yang kayak semuanya itu dia kayak konsepnya tuh bagus banget. Kayaknya kreatif-kreatif banget gitu loh. Happy banget, sumpah. Oke, okay, terima kasih semuanya. Jangan lupa kalau kalian suka video kali ini, kalian klik like dan juga subscribe dan juga share ke Dynety yang lainnya. Dan juga kalau kalian mau jadi temanku di Instagram, juga bisa langsung ke mencan_pie. Di situ ada aku, we can be friend. Oh, jangan lupa klik lonceng notifikasi karena aku biasanya nguploadnya kayak tiba-tiba karena aku masih belum ada jadwal. Aku masih lagi merintis, guys. Jadi kalau subscribe kalian tuh sangat penting buat aku, buat semangat aku lagi biar aku lebih semangat lagi, lebih disiplin lagi untuk mengupload video, upload dan edit. Untuk video, edit dan upload. Ya. Yeah. Thank you so much. Bye bye. Thank you Dynety. Thank you Kang Daniel. Thank you semuanya. Bye bye.